siapa yang tidak kenal dengan penyanyi baru Iman Troy yang kian mendapat tempat dalam industri muzik tanah air. Selepas kemunculan lagu Teman dan lagu rayanya yang menjadi trending warga net, kini Iman Troy dikabarkan bakal melancarkan lagu baru tidak lama lagi. Wah, wah, tak sabar rasanya. Dalam pada itu, dikatakan juga Iman Troy kini semakin rapat berteman dengan seorang penyanyi lelaki. Jeng, jeng, jeng. Siapa tu? Jom kita dengarkan penjelasan daripada Iman Troy sendiri. Iman Troy memang sinonim dengan lagu-lagu yang mudah diterima oleh pendengar kegemaran Iman Troy, dan yang terbaru dengan lagu Nang. Menarik tentang lagu Nang ni, Iman belum lagi melancarkan lagu ni dengan secara rasmi, tetapi mendapat feedback daripada peminat-peminat sampaikan ada Nang Challenge. Mungkin Iman boleh ceritakan. Untuk lagu Nang ni, komposernya masih orang yang sama, Ezra Kong. Apa yang kelainan untuk Nang ni adalah dia ada Javanese sikit tapi make it modern. Untuk lagu kali ni, Iman anggap excited sangat nak tunjuk kat semua orang. Jadi sebelum kita orang release tu, macam biasalah saya buat dance challenge untuk share with everyone. Saya sendiri memilih untuk mengeluarkan dance challenge dulu, kira macam warm up lah, untuk macam oh, ini single Iman yang akan datang. So bila everyone dah ready, baru Iman releasekan the real one. Kita nak buat orang tu tunggu, kita warm up dulu. Sama lah macam kita nak bersukan, kita kena warm up dulu kan. Kalau boleh nanti bila dah release tu, Iman nak orang nyanyi sama dengan Iman. Iman Troy merupakan salah seorang selebriti yang boleh dikatakan diambil lah daripada social media. Dah menyanyi, dah buat lagu, tapi sampai biasa je orang tak berpuas hati pula dengan career yang Iman pilih. Apa komen Iman? Setiap orang ada komen masing-masing. Yang positif saya ambil, kalau yang negatif tu saya ambil untuk saya belajar, saya betulkan lagi saya punya kelemahan. And ada yang kalau tak kena tu, saya tolak tepi dulu. Tipulah kalau saya baca saya tak terguris hati. Kalau saya terguris hati ke apa, saya terus cari family, cari kawan-kawan untuk happy. Saya akan cuba yang terbaik untuk tunjukkan kebolehan saya, insyaAllah. Melodi ni tak salah kalau kita tak usik-usik sikit kan. Macam Iman Troy cakap tadi, Iman memerlukan sokongan daripada family, kawan-kawan untuk happy dan sebagainya. Kita tengok ada juga sokongan daripada seorang abang yang Iman mengatakan dia seorang abang kepada saya. Mungkin tak perlu sebut lah kan, Iman pun dah tahu dah senyum-senyum tu. Mungkin Iman boleh ceritakan ataupun doa-doa orang yang mengatakan Iman dengan si dia. Apa Iman boleh kongsikan? Saya dengan anak Daniel tak ada apa, masih berkawan, dan saya menganggap dia sebagai dah macam abang kandung saya sendiri. Kalau saya ada masalah, saya rasa down, saya memang akan direct dia, minta nasihat dia. Dan ada juga kami berbincang pasal industri, tentang lagu, buat lagu. Tapi itulah, kami tak boleh nak bagi tahu dulu pasal lagu tu. InsyaAllah kalau ada rezeki, tolong keluarkan sekali. Anda masih ada berpeluang lagi untuk try nak Imnah, tapi saya akan tengok dulu anda siapa. Kenapa kena tengok dulu anda siapa? Ini maknanya adakah Iman Troy menidakkan? Yelah, mungkin ada peluang-peluang akan datang. Tak. Saya takkan. Jadi kalau dah macam abang dengan adik tu, dia takkan keluar daripada garisan tu lah. Saya panggil abang Naim memang abang, dan Naim pun panggil saya adik. Memang kalau orang kata buat bercinta tu jauh sangat. Adik kandung ke ada adik angkat? Kita tengok biasanya kalau dia start daripada angkat, lepas tu dia terangkat sekali. Macam mana tu? Takkan berlaku. Jangan risau, okay?